saya Jona Jelni. Oke, hari ini saya nak masak ite. Saya beli ini hari itu besarnya, tengok dengan kepala sekali. Nanti saya nak potong dulu, nak potong dia separuh. Saya tak nak masak banyak. Oke, nanti saya nak goreng rempah palo. Oke, bahan-bahan saya gunakan di sini untuk saya goreng itik rempah palo. Saya ada ni, rempah palo ni saya gunakan satu sudu makan. Nanti saya nak bancuh dengan air ya. Serbuk kunyit, setengah sudu makan, garam dan ajinomoto ya, untuk saya perap nanti itik ni. Oke, saya nak potong dulu itik ni. Itik yang telah saya potong, saya ambil separuh saja, saya gunakan ya. Oke, mula-mula saya nak tuangkan ni tadi, rempah palo yang telah saya bancuh dengan air terlebih dahulu. Kita masukkan habis ya. Dan ikuti dengan ni, serbuk kunyit setengah sudu saja, tapi banyak. Ajinomoto, garam. Oke, ini kita akan gaul sampai selati ya. Dan saya akan perap itik ini nanti selama setengah jam je. Ini untuk saya buat sambal untuk kita makan itik yang telah kita goreng nanti. Saya ada 5 pasuri, saya gunakan banyak ni. Saya nak buat sos dan bukan sos, saya nak buat sambal. Cili merah dengan cili hijau saya gunakan dalam 5 biji cili merah, dan cili hijau ni saya gunakan dalam 3 biji ya. Supaya pedas sangat ya. Dan bawang merah 1 biji, 4 ulas bawang putih ya. Nanti saya nak tumbuk semua bahan ni. Saya akan campurkan dengan gula, garam dengan ajinomoto saja ya. Kupas dahulu kulit bawang ni, kulit bawang merah dengan bawang putih ya. Kita tumbuk bawang tadi, bawang merah, bawang putih, cili padi ni nanti kita nak tumbuk juga. Kita tumbuk sampai hancur ya. Oke, saya masukkan cili, cili merah dan hijau. Tukuk, hati-hati tau kalau kita tukuk ni, cili tukuk kena mata ni ya. Dah siap. Kita masukkan dalam mangkuk.
airnya saya perahkan air limau ya. Air limau kasturi. Limau kasturi ini saya gunakan agak dalam 10 biji ya. Oke, saya nak mula goreng. Itik yang telah saya perap tadi kita panaskan kembali. Hidupkan api ya. Oke. Lalu kita masukkan terus minyak masak. Kita tunggu sampai minyak tu betul-betul panas ya. Baru kita masukkan itik tadi. Oke. Okay. Ini nampaknya minyak sudah panas, kita nak mula goreng. Kena hati-hati ya. Masukkan. Belekkan sebelah dia ada masak sempurna ya. Oke. Tunggu lagi saya masak. Ini nampaknya ni sudah masak ya. Saya nak angkat. Teruskan sedap lagi minyak tu. Dan dia sudah yang kedua yang last. Ayo, panas. Ini semua nampaknya sudah masak, kita padamkan api. Kita angkat ya. Lepas ini saya nak tepung yang kecil-kecil ya. Tepung. Potong bagian isi dia dulu ya. Panas ya guys, hati-hati. Tengok dia punya dalam tu masih juicy, nampak dia macam ada basah-basah tu eh. Tu ada tangan si kecil mencuri itu. Oke. Kita potong ini habis dulu. Curi. Dia ada jari dia. Ha, panas guys, masih panas. Baru masak. Thank you.
ni dia punya tulang ni tak payah kita nak potong kecil lah. Dia besar macam ni. Nah, ini dia punya drumstick tadi. Okay, saya sudah siapkan ni tadi sayur sawi dengan ada cili besar hijau dan merah ya sebagai perhiasan saja. Okay, kita letakkan itik tadi macam ni, macam ala-ala dekat kedai. Ini dia punya sayap tadi ni. Wow, susun ya. Apa? Oh, terkunci. Okay, ni dia tadi teh rempah palo, goreng rempah palo kita dengan sambal sudah siap. Okay. Korang boleh cuba resepi ni dekat rumah. Saya nak rasa dulu sedap ke tidak saya masak. Cicah dengan kita punya sambal. Sambal dia. Kita makan, kita nak rasa. Sedap lah guys. Dia punya isi itu lembut. Tambah lagi dengan sambal ni. Pedas, manis, masam semua ada rasa ya. Saya cukup rasa, okay. Korang boleh cuba resepi saya ni kat rumah. Sebelum tu jangan lupa like, share, komen, subscribe channel saya Juana Jenny. Sampai kita berjumpa lagi. Bye bye.